tak ingin berkutat di papan bawah klasemen, Barito Putra nampaknya lebih aktif berburu pemain menyambut Liga 1 musim depan. Langkah tersebut dimulai dengan mengamankan sejumlah pemain lokal dari berbagai lini. 6 slot pemain asing kabarnya juga sudah dikantongi. Sebut saja Renan Alves, bek tangguh asal Brazil, Dian Mike Ott, gelandang asal Filipina, dan Gustavo Tocantin, second striker yang berhasil membukukan 14 gol di musim lalu. Lantas, siapa 3 pemain asing lainnya yang digadang-gadang melengkapi? Barito telah memastikan merekrut Murilo Mendes, striker yang terakhir bermain bersama Virtus Francavilla Calcio di Italia. Kemudian diisukan merekrut Charlie De Murga asal Filipina dan gelandang asal Argentina Gonzalo Ritaco. Segarang apa skuad Barito musim depan? Kita nantikan saja.